Marion Jola rayakan ulang tahun di rumah sakit. Artis Indonesia ini baru saja berulang tahun yang ke-24 tahun pada Rabu, 12 Juni 2024 lalu. Lala merayakan ulang tahunnya di rumah sakit karena kesehatannya menurun hingga harus menjalani perawatan. Dalam foto yang ia unggah di media sosial pribadinya, Marion terlihat sedang diopname. Penyanyi lagu Rayu ini mengungkapkan bahwa ini adalah pertama kalinya dia opname di rumah sakit. Sayangnya pengalaman pertama itu tepat di hari ulang tahunnya. Penyanyi kelahiran tahun 2000 ini tidak menyangka harus merayakan ulang tahunnya di rumah sakit. Terlebih lagi Marion Jola juga jauh dari keluarganya. Meski begitu dia tetap merasa bersyukur. Meskipun tahun ini berbeda, Marion tetap merasakan kehangatan yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Dia merasa penuh cinta seperti biasanya. Marion Jola menunjukkan kamarnya di rumah sakit yang sudah didekorasi dengan tema ulang tahun. Rangkaian bunga mawar indah juga menghiasi ruang rawat inapnya. Selamat 24 tahun Lala, Gemini 12 Juni yang selama ini puji Tuhan belum pernah sakit opname di rumah sakit. Ternyata di ulang tahun ke-24, akhirnya merasakan pengalaman masuk rumah sakit. Meski sedang sakit dan jauh dari keluarga, Marion Jola rayakan ulang tahun dengan gembira. Ia tidak merasa sendirian di hari ulang tahunnya. Dia bersama orang-orang terdekatnya di Jakarta dan merasa bersyukur. Untungnya aku punya keluarga di Jakarta yang selalu mengurus, menjaga dan menyayangi setiap hari. Jadi aku sakit tidak sendirian. Ulang tahun kali ini memang berbeda, tapi kehangatannya tetap sama. Aku tetap dipenuhi dengan cinta seperti tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih Tuhan Yesus, umur 24 Lala masih diberkati, dicintai dan bahagia. Tutup Marion Jola. Marion Jola juga berterima kasih atas kiriman kue ulang tahunnya, namun dia minta maaf belum bisa memakannya karena kuenya masih di rumah. Unggahan Marion Jola yang merayakan ulang tahun di rumah sakit mendapat banyak komentar. Banyak rekan artis dan netizen yang mengucapkan selamat ulang tahun dan mendoakan kesembuhan Marion. Itulah berita tentang Marion Jola rayakan ulang tahun yang ke-24 tahun di rumah sakit. Hal ini merupakan pengalaman pertama bagi Marion Jola. Netizen membanjiri doa untuk ulang tahun dan kesembuhannya.